Nomor 6, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 min 3x dan diketahui daerah asalnya adalah dari min 2 sampai 3. Buatlah tabel himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Ini tabel, ini x-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sini adalah fx. Nah, saat fx saya gambar dulu ya, fx 5 min 3x, kalau x-nya diganti min 2, f min 2 berarti 5 min 3 kali min 2. Ini sama dengan 5 plus 6 ya, sama dengan 11. Jadi ini adalah 11. Kalau f kita ganti min 1 sama dengan 5 dikurangi 3 kali min 1 ya, sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Kalau ganti 0, f 0 sama dengan 5 kali 3 dikali 0, itu ini kan 0 ya, 5 dikurangi 0 adalah 5. Kalau diganti 1, f 1 sama dengan 5 kali 3, 3 kali 1, 3. Jadi ini min 3, berarti 2. Ya. Kalau saya ganti 2, F2 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 2, 6. Berarti dikurangi 6. Sama dengan min 1. Ini min 1. Dan F3 adalah 5 dikurangi min 3. Ini ya, dikalikan 3. Ini min 9. Di min 4. Min 4. Ini tabelnya sudah. Ini adalah tabelnya. Sekarang gambar grafiknya. Ya. Jadi ini apa? Nilainya dari berapa ini? Dari min 2, min 1, min 2, min 2, min 1, 0, 1, ya. Ini 2, ini terus 3. Oh, ini ke atasnya sampai 11 ya. Wah, ini nabrak sini ya. Apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih tanda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 nanti sini. Ya. Ini min 1, min 2. Ya. Yang kepake min 1 sama min 4 ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini min 4. Oke. Sekarang kita gambar grafiknya. Kalau x-nya min 2, y-nya 11. Min 2, 11. Sini. Nah, di sini. Kalau min 1, 8. 5, ya. 6, 7, 8. Min 1, 8. Sini. Kalau 0, 5. X-nya 0, Y-nya 5. Sini. X-nya berapa? Habis 0, 1. 1 tadi berapa? 2. Kalau 1, 2. 2 di sini. Nah, sini. Kemudian kalau 2, min 1. 2 min 1 di sini. Ya, kalau 3 min 4. Ya, jadi bentuk garis lurus sini. Misal kalian gambarnya rapi, teliti gitu, ini adalah garis lurus ya. Ini disebut fungsi linier ya. Baik, ini pembahasan nomor 6.